Di video kali ini, kita akan memainkan game Roblox Midnight Cashier, di mana kita akan menjaga sebuah toko dan perlahan-lahan akan ada orang misterius yang datang. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Enjoy! Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya ya. Dan aku ditemani dengan mereka semua. Ada si Zazajak, ada si Lupus, ada si Mika, sama ada si Varium ya. Tapi, bentar deh, aku ngeliat ada karakter aneh di sini. Ada monyet! Di sini juga ada manusia ranting sama orang. Wow, wow, Goku telanjang guys. Kalau ini gue gak ngerti lagi kenapa. Ih, jatuh! Hah? Apa? Ih, lu lagi PDKT ya, bro? Muka kami mirip loh. Iya, mirip deh. Lu kenapa dah? Kayak lu kepanasan, kebanyakan dosa atau gak lagi didoain lu? Ya udah, kita langsung aja masuk, guys. Let's go. Masuk. Di sini kita bisa memilih karakter, guys. Ya, aku bakal milih female. Dan di sini mereka ada di sini ya guys. Ini siapa nih yang menjadi female juga ya? Ada yang menjadi male guys. Kalau kenapa? Bang, aku female. Female ya? Lu hode ya? Iya, panggil aku Mail. What? Yaudah, kita disuruh untuk masuk guys. Dan di sini sudah ada orang. Halo. Halo employee. Oh, pekerja sini dia, si kakek-kakek. Hey, it's time for you to go, man. Sudah waktunya kamu untuk pergi. Waktu shift kamu sudah selesai. Ah, finally, kata si employee ini, guys. Dia pengen kelar pekerjaan dia, guys. Wih, langsung cepat banget dia jalannya, coy. Lu mau kemana, bro? Mau pergi kemana dia? Oh, dia keluar, coy. Dan dia masuk ke dalam mobil. Yaudah, selamat tinggal, my friend. Sekarang giliran kami untuk bekerja di sini. Yaudah, kita langsung aja. Oh, gua melihat itu. Kalian mau membeli apa itu? Gak, kenapa? Kenapa? Aduh, kocak super jumpscare everyone, guys. Jangan coba-coba kamu. Dan BTW di sini ada ending, guys. Bisa beli ending di sini. Aduh, sayang banget kenapa ya bisa beli ending gitu? Kok gua dengar ada suara mobil? Wih. Siapa ini? Ini siapa, woi? Ini siapa yang di luar? Ada yang datang, cuy. Kayaknya itu bukan mobil. Enggak, ini siapa? Ini siapa, pertanyaan gua? Lah, kok dia mundur? Lu siapa? Lu siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Udah dua orang, cuy. Siapa ini? Woi. Orang Korea abis oplos, guys. Lihat tuh. Mukanya putih. Iya. Lehernya Korea banget. Wah, gila. Ya udahlah. This time I want Lala, kocak lu. Dia pergi, dia nggak beli apa-apa, cuy. What a weird customer. Like how I'm supposed to know anything about special item. Special item itu apa, guys? Dia minta special item, tapi kita nggak tahu itu apa. Dan BTW ada ini. Oh, ini siapa lagi? Bawa box, cuy, dia. Oh, package from delivery man, cuy. Package for 612. Oke. Okay. Aku pengen. Apa isinya, bro? This is the my kingdom come. What's in this? No idea. I just deliver them. Ah, di sini kita nggak tahu siapa yang mengirim box ini, guys. Okay. Is there anything I have to do before taking the package? Okay, apa yang harus kita lakukan? Absolutely. Sign here. Okay. Mana? Sign and accept. Oh, ini nih, sign package, cuy. Kita sign. Sip. Have a good day. Ya udah, selamat tinggal, bro. Dia pergi lagi. Paketnya udah kita ambil. Gua tahu tuh siapa yang ngirim paketnya. Siapa? Itu pasti ini, apa namanya? Paket rahasia. Krabby Patty. Lah kocak lu malah nyangkut, kocak. Oh enggak. Kocak malah nyangkut. Ya, mengesat sekali kamu. Tadi gua lihat ada customer datang. Tapi siapa itu? Oh, assist the customer. Oh, ini. Mark Zuckerberg. Hah? Bang, Mark Zuckerberg. Oh iya. Bukan, kocak. Oke, dia beli barang, guys. $2. Muka lu juga mirip, kocak. Satu muka kita. Iya, mirip.
Kita semua Mark Zuckerberg, geng. Katanya ada hal yang aneh saat malam, guys. Dan kita nanya nih, ada apa, cuy? Katanya ada rasanya aneh aja saat malam. Dan katanya kalian take care aja. Oke, siap. Lu ngapain di luar lagi, kocak? Sumpah, di luar lagi dia. Gua penasaran. BTW sekarang ada polisi, cuy. Sekarang ada polisi yang datang. Halo. Boy, serem lu. Mukanya kayak mon ya. Mukanya kayak mon ya, guys. Enggak, ini enggak jelas mukanya, sumpah. Sumpah mukanya, coy. Need some help banget. Gua enggak ikut ikutan. Gua tahu ini drop kalau udah aki-aki. Ya pasti kita disuruh untuk berhati-hati aja ya, guys, saat di sini. Oke, Bapak udah ngomong doang, Bapak. Dia pergi dong, lagi, cuy. Membernya, Pak. Polisinya ya hanya ingin menginformasikan saja agar kita berhati-hati ya, guys. Apa tuh? Suara apa tuh? Itu suara apa tadi? Kotak sampah. Sampahnya tikus. Woi, ini kenapa nih? Woi. Ada tikusnya banyak banget, cuy. What the rats? Siapa lu? Lu siapa di situ? Kocak. Ya udah kita abisin dulu. Udah langsung kelar, kocak. Kelar langsung tadi, sudah pergi langsung, mereka. Langsung hilang. Menyingkir, ada yang bau katanya. Apa, Bang? Bang. Beli rokok satu, Bang. Hey, kamu masih di bawah umur ya, enggak boleh, Bang. Enggak boleh. Usir. Bocil usir. Enggak, di bawah umur enggak boleh. Betul, tadi ada yang datang lagi. Siapa yang datang kali ini, cuy? Itu, Bang. Ini Vape yang buat bunuh nyamuk, Bang. Itu siapa? Lu siapa? Enggak, maksudnya lu manggil siapa? Oh, ini siapa? Gua ngomong apa sih? Gak jelas banget. Siapa dong gua ngomong? I'll take this, please. Oh, dia beli nih. Oh, dia beli makanan, Bang, ya. Oke, okay, siap. Mirip Homelander. Homelander dari mana, kocak? Homelander tapi digeprek, geng. Tadi kita disuruh untuk nge-stop. Kenapa lu? Barack Obama, kocak. Lu ngapain beli kesini? Barack Obama ngapain beli kesini, kocak? Lu mantan presiden. Ngapain lu beli di sini? Aduh. Ini manajer kita Barack Obama, guys. You notice anything out of ordinary tonight? Oke, dia menanyakan ada hal aneh atau tidak ya malam ini. Ya, ada beberapa insiden kecil, tetapi semuanya masih normal aja kok, Pak. Oh, ternyata dia manajer kita ya, guys. Small accidents ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus biarkan tempat ini berjalan dengan lancar aja. Harusnya tidak menjadi sirkus. Kamu harus mengecek semuanya sebelum kamu lanjut ya. Aku tidak ingin ada surprise, katanya. Apakah siap? Yes, sir. Oke, siap. Siap, Mr. Barack Obama. Kamu bisa pergi saja ya. Kita bakal bekerja dengan baik kok, Pak. Oh iya, manajer kita nggak boleh diejek lah. Why does he have to be angry? Kita dimarahin, cuy. Padahal kita bekerja dengan baik sebenarnya. Sekarang kita harus perform routine store check up. Bentar, Bang. Kenapa? Nice. Yaudah, ini ada jam, guys. Untuk jam masih jam 10 aja ya, masih normal-normal aja. Ini apa lagi nih? Ini apa nih? Sink. Oke, sekarang kita bersihin sink kita, guys. Tidak ada yang aneh sama sink. Bang. Apa lu DC? Lu tahu enggak tadi kan gua kentut di mic tapi kagak ke detect. Hahaha. Semoga aja ada cairan juga yang keluar ya. Gua berharapnya gitu. Oke, kita open yang di belakang, guys. Ada orang. Lu siapa? Saya Superman. Ih, muka jelek banget. Ketik kenapa nih? Beda sendiri, Om. Iya, kenapa ini? The toilet here is clogged. Oh, toiletnya ternyata harus dibersihin, guys. Oke, okay, can you fix it? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kenapa lu seharian ada di toilet, Mas Bro? Kamu abis ngapain aja di toilet ini? Boy. Ya udah, kamu bisa lanjutkan saja ya ritualmu di situ ya. Selamat tinggal, Mas Bro. Wah, gua mata-mata dulu. BTW dia pergi loh.
Wih, ngilang dia. Pergi dia. Kok masih disuruh use the plunger, cuy? Kok masih disuruh use the plunger? Oh, enggak deh. Fix the coffee machine kali ini di sana ya. Oh, dia pengen beli. Oh, siapa? Lu pengen beli apa nih? Nah, iya, kita liatin nih. Dia mau beli apa dulu nih? Oke, lu beli apa nih? Beli apa, madam? Wih, katanya dia pengen minum sekarang. Bentar, ini ada yang sus nih. Ini ada yang sus nih. Dia pengen minum sekarang nih. Coba, I don't feel too well. Eh, sakit kah dia? Ya, lu nyoba-nyoba minum susu ya, kadaluarsa sih. Iya, susu dapin sih. Lu nyoba-nyoba sih lu. Pahit kan? Pahit kan? Aduh. I think something was wrong with that and your prices are outrageous. Masa lu marah? Lu udah beli dari kita. Lu beli susu Davin dan lu udah minum. Kok lu marah? Padahal lu yang mau lu. Aduh. Eh, kalau minum susu Davin nanti jadi Davin juga dia. Aduh, kocak lu. Halo, sesamaku. Aduh, kocak sesama. Gini. Muntah dia kocak. Ada Dipel. Ih, dia muntah, guys. Muntah dan langsung pergi, bye, kabur. Dia cabut. Parah. Kenapa? Kira-kira bang, sekarang ada siapa lagi? Bang. Apa? Bang, gue ada pertanyaan. Ini apa sih jamnya dari tadi enggak gerak-gerak anjir? Iya, kita di time loop, cuy. Berabad makanya. Siapa parah lagi nih yang mau beli? Oh. Gua kira polisi. Oke, dia. Sumpah, ini mukanya lebih lucu lagi, kocak. Mukanya lebih lucu lagi ya gini. Lu pengen kemana lu? Tau gak, Bang? Tau gak mirip siapa, Bang? Mirip siapa? Oh, gua tahu. Jordi? Iya lagi, kocak. Ih, baru ngomong. Aduh. I'm here to pick up that return package. Oh, ini si delivery guy. Dia pengen ngambil barang ini lagi ternyata. Oke. Dan katanya ada seseorang yang dia itu lagi di sekitaran tempat ini dan dia itu acting weird ya, guys. Oke, terima kasih. Bapak delivery man, katanya ada orang aneh guys di sekitaran tempat ini lagi keliling-keliling gitu. Dan sekarang harus kita bawa ke delivery man. Nih, oke, kita udah kasih. Have a good night and keep your eyes open. Siap, delivery guy. BTW, itu siapa tuh masih di luar itu? Lu siapa lu masih di luar situ, kocak? Sumpah, dari kita semua ada NPC. I mean, drill NPC, kocak. Oh, Hinto itu, Cok. Hinto. Katanya kotor. Terus kenapa emang dorong, toiletnya? Ada orang. Ah, mana ada orang? Mana orangnya? Botak. Anjir. Loh. Enggak, ini orangnya suspicious tadi yang ada di toilet. Lu kemana? Pengen beli barang lu. Enggak pergi sih lu. Tahu enggak ini mirip siapa, Bang? Mirip siapa? Mirip elu. Lu tahu enggak sih apa itu monyet yang ada yang dari ini? The Lion King. Gak tahu. Angkat Simba. Eh, kata customer ini ada seseorang yang aneh di luar, guys. Ini tidak aman. Kamu harus lari. Kita disuruh lari loh. Assist the customer. Dia keluar, cuy. Kita bantu kah? Kita bantu dia kah? Lu pengen kemana? Kita ikutin dia kah? Oh. Ini kenapa? I don't see anyone. Kita tidak melihat ada orang. Tetapi dia karena dia suspicious, kita agak jaga jarak kali ya, guys. Ini kayaknya orang aneh nih. Yeah, I swear he was here. Dia katanya dia melihat orang aneh di luar sini. Tetapi tiba-tiba menghilang aja, guys. Dan ini kenapa? Apa? Bang, lu tahu enggak dia bilang ada orang aneh. Emang dia enggak aneh ya? Dia sendiri aneh. Kok polisi datang? Loh, kenapa nih Barack Obama lagi ketemu sama dia? Hello, I got information about suspicious activity happening here. Iya, ada hal aneh, bro, di sini. Apakah semuanya baik-baik saja? Sumpah, lu jangan deketin kayak gitu, sumpah. Itu. Ih. Kata customernya, dia melihat ada orang aneh di luar sini. Kamu harus membantu aku. Jangan-jangan dia terlihat seperti apa katanya? Seperti lu, mirip lu kali ya. Ya, masa dia nggak tahu, guys? Dia kelihatan seperti apa? Dia hanya bilang ada orang yang ada di luar sini aja. Begitu doang masa, guys? Aduh, suspicious banget sih dia. Suspicious man dia. Oke, what a coincidence, the lights go out. Aduh, lampunya mati lagi, cuy. Ya, oke.
Ya, kita harus tenangkan diri. Kita harus mengecek kamera dari station ya, guys. Bang, ikut. Oh, dia pergi lagi. Polisi. Ya. Kenapa dia enggak pengen ngebantu kita aja ya, guys ya? Di sini aja ngejauh. Loh. Loh. Dia kecelakaan, kocak. Enggak ada angin, enggak ada hujan, dia nabrak. Kocak banget. The police car blew up. Lu di jalan lu enggak ada apa-apa, lu meledak. Oh, jablan yang masang bom. Enggak. Bakar diri sendiri. Waduh, masa bakar diri sendiri, guys? Serem banget. Terus stand the killer. Stand the killer. Maksud apa? Investigate what happened to the police health. Loh. Loh, loh. The killer. Kok lu punya itu? Kok lu punya senjata? Lu dapat dari mana, kocak? Ih, ini kenapa nih? Dia megang megang pisau murder mystery, guys. We got played. Tuh kan bener kan, selama ini si suspicious man ini emang jahat, guys. Dan kita harus survive selama 40 detik. Gila. Begini doang, guys, game-nya. Lu enggak pakai tembakan lu buat nembak. Woi. Tembak woi. Mainan itu kocak. Aduh, kalau ditembak nanti tung ning nang nung ning nang nung. Bukan bang kayak gini. Oh iya bener ya. Dadah. Yang fire. Oh iya dulu. Oh iya itu benar. Itu benar. Yang mana? Dorong lagi ke mana dah? Enggak tahu. Kita tinggal survive 3 2 1. Weh, dia ngilang dong. Ternyata suspicious man yang selama ini boker di toilet adalah seorang serial killer ya, guys. You got saved out. The killer is still on the loose. Canon ending. Well, di sini kita mendapatkan canon ending yang sangat aneh sekali ya, guys. Dan kurang lebih gamenya seperti itu. Yang kita lihat suspicious man yang ada di toilet boker kelamaan itu, ternyata dia ingin mengincar nyawa kita ya, guys, seperti itu. Oke lah, guys, mungkin untuk videonya sekian dulu. Makasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Kita sudah memainkan game Midnight Cashiers dan kita mendapatkan sebuah plot twist di mana ternyata suspicious man yang ada di toilet ternyata dia adalah seorang serial killer ya, guys. Dan kita harus berhati-hati banget sama dia. Makasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah ikut dalam record kali ini. Sekian dulu. Makasih semua. And I'll see you guys on the next video. Goodbye.